Pemirsa, kecelakaan terjadi Jalan Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Kaluku. Dalam rekaman warga setelah terjadi kecelakaan tersebut, terlihat dua motor bertabrakan hingga membuat pengendara luka parah. Beruntung kedua korban tersebut selamat. Inilah rekaman seorang warga sesaat setelah terjadi kecelakaan antara sepeda motor bernomor polisi DC3795KIA dengan pengendara sepeda motor bernomor polisi DC4684AH. Kedua motor tersebut bertabrakan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Warga yang melihat kejadian tersebut mengatakan, sepeda motor Jupiter berwarna merah hitam dengan nomor polisi DC3795KIA yang dikendarai oleh Rizal umur 15 tahun melaju dari selatan ke arah utara. Sedangkan motor Smash warna hitam dengan nomor polisi DC4684AH yang dikemudi oleh Nahar bermaksud ingin melambung sepeda motor yang berada di depannya. Namun naas, Nahar tak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga langsung menabrak motor Jupiter dari arah yang berlawanan. Meski motor milik kedua korban hancur, namun seluruh pengendara selamat. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan korban agar tidak memacetkan kendaraan. Korban pun langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Korban lainnya saat ini diamankan di Polsek Rural Kaluku untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.